Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mustaqim Radiator di sini. Kali ini kita akan membahas pada mobil Espas. Jadi mobil ini apabila dinyalakan, ini lihat ya, airnya radiator. Nah, ini berputar normal. Tapi apabila digas, lihat. Nah, itu kan airnya muncrat. Nah, kelihatan situ. Ini banyak yang beranggapan bahwa ini terkena pada bagian packing atau cylinder head atau cylinder pop. Coba isinya Pak Ger. Padahal sebenarnya masalahnya ini pada selang bagian bawah. Jadi selang sini. Selang yang ini ya. Selang yang ini. Ini selang atas, ini selang bawah. Mari kita lihat. Jadi apabila selang di espas bawah ini sudah usia, lihat itu, lihat ke selang bawahnya ya. Itu kalau kita gas, nah itu kelihatan kan? Selangnya itu ngelepet dan airnya nanti akan muncrat. Selang, jadi selang bagian bawah ini penyakitnya ya. Akhirnya airnya nanti akan berkurang terus dan mesin jadi panas. Ya, sekian dari Mustaqim Radiator dan terima kasih.